Banjir gede Bage Kota Bandung kembali lagi terjadi berulang-ulang. Sore ini juga Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 banjir di Jalan Soekarno-Hatta Bypass Kota Bandung depan Pasar Gede Bage banjir. Kejadian banjir gede Bage tersebut pada hari ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga yang sedang melintas di jalan tersebut terjebak banjir gede Bage Kota Bandung hingga beberapa kendaraan mogok, salah satunya sebuah kendaraan roda 4 mogok saat menerobos banjir gede Bage. Endep, salah seorang warga yang melintas di jalan bypass gede Bage tersebut menyebutkan bahwa banjir terjadi selain di jalan Soekarno-Hatta bypass juga terjadi di jalan rumah sakit Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Peristiwa banjir gede Bage tersebut kerap kali terjadi pasca hujan yang mengguyur di wilayah Bandung. Beberapa pengendara mengeluhkan seringnya terjadi banjir di depan pasar gede Bage tersebut mengingat jalan tersebut merupakan jalan utama menuju dan keluar kota Bandung.